Hi guys, what's up? My name is MC Jason, the host for Sabahans Are Awesome. Dan untuk episode keempat nih, kita buat line skit. Dan tetamu kita hari ini adalah Hai, nama saya Rio. Dan orang selalu panggil saya Mr Kini Viral. Saya pun gak tahu kenapa. Kenapa Jason? Nah, pasti kita akan tengok kenapa dia digelar sebagai Mr Kini Viral. Kini Viral Sabah adalah satu idea yang timbul disebabkan minat untuk membaca isu-isu semasa yang sedang menjadi bualan hangat di media sosial. Sejak itu kan, idea ini menjadi satu platform untuk memberikan maklumat mengenai apa saja yang sedang viral dan menjadi bualan hangat orang ramai. Maka dari sanalah tagline Kini Viral menjadi trademark sehingga ke hari ini. Saya start idea pasal Kini Viral ni dalam pertengahan tahun lepas. Masa tu saya cuma pengguna Facebook biasa saja, nothing special. Tapi saya tiba-tiba terfikir, mungkin saya perlu ubah the way saya post things on my Facebook. Something yang lebih informatif instead of normal personal post. So dari sanalah saya start cari any issues yang sedang hangat atau apa saja yang berlaku di sekeliling yang menjadi bualan ramai di media sosial. So dari sanalah tu tagline Kini Viral saya guna in every headline yang saya post di Facebook. Tapi every headline yang saya buat usually akan ada source lah, sebab mostly my followers diorang akan tanya dari mana source headline itu. So usually saya akan post headline di Facebook yang viral, saya akan serta dengan source dia sekali lah. So sometimes bila saya buat benda ni, saya rasa macam it's more like sharing is caring lah, sebab instead of posting normal personal post, at least saya post sesuatu yang boleh jadi bahan bacaan untuk followers saya lah. Jadi apa yang saya post tu is more like macam news review lah untuk saya punya followers. Jadi saya sendiri pun tidak sangka kenapa apa yang saya buat tu kan tiba-tiba boleh jadi satu trademark sampai orang boleh gelar saya Mr. Kini Viral. At least actually sebenarnya tu benda tiada apa-apa, juga boleh just post lah. Dia lebih kepada informative sharing. Tapi mungkin sebab itu template Kini Viral di Facebook tu yang bikin orang ingat saya sampai sekarang lah. Sebab asal sejak si Rio post di Facebook, mesti ada Kini Viral di ujungnya. Jadi kadang-kadang bila yang paling muncul tu kan, itu gelaran satu. Tapi kalau macam saya post sesuatu yang bukan viral, sesuatu yang tentang diri saya sendiri kan, atau apa yang saya buat kan, kalau orang komen di bawah pun, diorang akan pergi hashtag sana Kini Viral. So sometimes saya ketawa sendiri lah benda tu kan. Jadi mungkin dari sana saya rasa macam benda tu, gelaran tu mungkin something good lah. Jadi saya harap daripada apa-apa benda yang saya kongsi di Facebook ni, sedikit sebanyak boleh membantu follower saya untuk mengikuti perkembangan semasa lah. Selain daripada apa yang korang baca, korang dengar, tapi paling simple korang baca di Facebook saya pun, korang tahu. Sampai situ saja. So anything boleh buka Facebook saya, Rio Khalish Amri Ahmad, dan boleh juga follow saya di Instagram dengan apa saya punya ID tu, Rio Khalish. Cari saja, ada tu di sana. Hashtag Kini Viral Sabah.